Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan mereview atau memberikan materi untuk pengiriman telur yang kedua kali. Setelah kemarin kita mengirim ke Sukabumi, dan kali ini kita akan mengirim ke Lampung ya, untuk customer. Jadi sebelumnya video ini saya buat untuk dokumentasi untuk pertama kali, dan yang kedua sebagai inspirasi untuk teman-teman yang mungkin memiliki usaha ternak juga ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk alat yang dipersiapkan apa saja. Jadi untuk telurnya ini ada 8 butir. Untuk jenisnya telur fertil entok jumbo ya. Oke, langsung saja kita sebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk memaking atau bahan-bahan untuk memaking telur fertil yang akan dikirim ke Lampung ya, atau keluar Jawa. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Langkah yang pertama, kita teropong dulu untuk telurnya sekaligus untuk dokumen ya. Nah, telur yang akan dikirim sebaiknya belum dierami ya. Jadi ini ada 8 butir, kita lihat sebelum dikirim kita pastikan untuk telurnya ini bagus atau belum ada urat-urat calon anakan ya. Ini yang nomor 4. Jadi kita cek semua dulu. Oke, telur yang terakhir semuanya bagus ya teman. Jadi langsung saja kita bungkus satu persatu. Untuk alatnya sendiri atau bahan-bahan yang dipergunakan untuk packing ya, kita menggunakan 2 kardus, jadi 2 lapis kayak kemarin waktu kirim ke Sukabumi. Ini untuk yang kecil di bagian dalam dan yang besar di bagian luar. Dan untuk kardus di luar itu sebaiknya untuk kardusnya itu agak tebal ya teman, seperti ini agak tebal. Terus yang kedua kita pakai isolatif yang warna coklat seperti ini, terus sama yang bening ya, seperti ini yang bening. Terus pakai tisu, dan ini pakai plastik bubble. Fungsinya melindungi telur ya di lapisan kedua setelah tisu. Dan mungkin itu saja, dan itu plastik untuk membungkus yang bagian luar ya, supaya nanti kalau dalam perjalanan terjadi hujan atau ada tetesan air itu tidak meresap ke dalam, karena yang kita kirim adalah telur fertil ya, sangat rentan. Oke, langsung saja kita bungkus ya, bagaimana cara untuk packingnya. Oke, karena kemarin sudah saya berikan contoh, jadi kali ini saya berikan satu contoh ya teman. Jadi ini untuk telurnya, dan ini lapisan pertama kita bungkus dengan menggunakan tisu ya, dengan menggunakan tisu. Di lapisan dalamnya itu dilapisi tisu dulu agar telurnya aman ya.
seperti ini. Langsung kita isolatif. Oke, setelah seperti ini kita lapisi dengan plastik bubble. Dan yang kedua ini kita lapisi dengan plastik bubble ya teman. Dan ini yang halus di bagian luar, yang bergelembung ini di bagian dalam. Ini fungsinya untuk antisipasi kalau ada guncangan ya, sekaligus melindungi dari zat cair ya dari luar, mungkin hujan. Nah ini untuk packingnya kayak gini. Nah teman-teman jangan sampai salah, jadi yang satunya dilipatkan ke sini, yang satunya dilipatkan ke sini agar terlindungi dua sisi ya. Dan ini nanti langsung diberi isolatif yang bening ya. Nah jadinya seperti ini ya teman. Jadi ini diberi isolatif supaya merekatnya bagus ya. Ini supaya rapi. Nah kayak gini. Oke. Jadi seperti ini sampai telur ke-8 ya. Jadi saya skip. Nanti setelah selesai semua seperti ini, kita masukkan ke kardus. Jadi langsung kita bungkus satu persatu ya teman. Jadi kita langsung bungkus saja. A few moments later. Oke, udah dibungkus seperti ini ya teman, dengan menggunakan bubble, plastik bubble ya. Dan ini ada 8. Bisa dicek 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah untuk safety-nya lagi, ini nanti diberi isolasi ya, jadi diisolasi dengan rapat supaya tidak ada guncangan ke sana ke sini ya. Jadi serapat mungkin, nanti sisanya bisa diberi mungkin tambahan bubble ya di atasnya supaya tidak ada guncangan ya. Oke, langsung saja kita isolasi ya ini semua ya. Oke, jadinya seperti ini. Kita lapisi dengan isolasi seperti ini biar enggak goyang ya, atau yang dalamnya ini bergeser. Nah ini nanti dilapisi lagi dengan plastik bubble juga bisa. Jadi jangan sampai ada rongga seperti ini, nanti langsung kita tutup. Ini untuk lapisan yang dalam atau kardus yang dalam ya teman. Jadi ini yang kecil, jadi langsung saya skip saja biar menghemat waktu. Jadi ini diberi plastik bubble biar penuh ya isinya, agar tidak ada guncangan atau untuk telurnya ini bergeser ketika dalam perjalanan ya. Oke, langsung saja saya beri plastik bubble dalamnya, dan kita langsung packing aja nanti untuk lapisan yang luar ya. A few moments later. Oke teman, ini di lapisan kardus dalam atau yang kecil ini sudah dilapisi dengan isolasi. Jadi ini perlindungan yang pertama. Untuk posisinya nanti kita taruh seperti ini. Dan untuk celah-celahnya ini kita memakai sekam. Nanti dirapatkan ya, dirapatkan agar tidak geser sana sini juga. Terus baru di packing ya. Dan luarnya nanti lapisannya juga seperti ini. Jadi langsung saja saya skip. Jadi kalau teman-teman nggak tahu untuk sekam itu apa, kulit padi ya. Jadi padi yang sudah digiling itu yang bagian luarnya itu namanya sekam. Jadi kita pergunakan untuk merapatkan
rongga-rongga yang di dalam ini ya. Jadi posisinya seperti ini, nanti diberi sekam dan langsung di packing. Jadi langsung saja kita skip karena mempersingkat waktu ya teman. Nah ini hasil akhirnya ya teman. Jadi ini packingan terakhir. Jadi kita lihat, nah ini ada di dalam. Jadi ini untuk menambah agar tidak ada rongga ya. Jadi langsung kita packing seperti ini. Nah, seperti ini, nanti lapisan di luarnya kita kasih plastik, terus kita packing pakai isolasi ya. Jadi keseluruhan seperti yang di dalam tadi. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi jangan di skip, ikuti lagi sampai akhir ya. Oke, let's go. Oke, hasilnya terakhir seperti ini ya teman. Dan ini sudah dilapisi dengan menggunakan isolasi ya. Nah, ini sudah rapat dan di dalamnya ini ada lapisan plastik. Nah, ini terlihat teman-teman bisa lihat nih ada lapisan plastiknya. Jadi plastiknya seperti ini ya. Jadi kedap udara biar kalau terjadi hujan di perjalanan atau terkena air ya dari luar tuh tidak meresap ke dalam ya. Jadi sangat safety dua lapisan dan semoga nanti bisa nyampe di tujuan ya. Dan ini pengiriman edisi kedua dari Catur Unggas, kita kirim ke Lampung. Semoga aja bisa netas semua ya. Jadi ada 8 butir, paling enggak 7 butir lah bisa fertil semua ya, semoga dan aman di perjalanan. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini dari Catur Unggas. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan juga untuk teman-teman yang berminat untuk membeli telur fertil, silahkan DM di Catur Unggas ya, Instagram Catur Unggas. Dan nanti semoga bisa ngirim-ngirim yang lebih banyak dan bisa fertil semua ya. Karena saya sendiri menambah indukan, semoga nanti bisa tercapai ya apa yang direncanakan. Oke, cukup sekian. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, selamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.